Bismillah, hari ini Jumat SMK 49 Jakarta mengaji seperti biasa dilakukan, cuma tidak di lapangan utama dikarenakan masih dalam tahap renovasi. Kita ada di aula. Seperti apa jalan cerita hari ini, kita akan saksikan dalam tayangan video berikut. Hari ini kita sedang persiapan untuk Jumat SMK 49 Jakarta mengaji. Udah. Bimbingan yang paling intens oleh Bapak Jamal. Pada dasarnya kita semua hampir merasakan omongan orang lain yang tidak enak gitu ya. Tolong sampai sini, tolong. Makanya pendiri atau pembuat Instagram itu mengakui bahwa salah satu platform yang dibuatnya yaitu Instagram salah satu yang bisa menyebabkan juga penggunanya lebih banyak tidak bahagianya daripada bahagianya. Sudah tahu informasi ini?